Ingat, sejatinya kesulitan itu adalah bentuk rezeki yang lain. Agar kalian menjadi pintar, agar kalian menjadi kuat di kemudian hari. Kesulitan itu adalah bentuk rezeki yang lain, agar kalian menjadi kuat dan dimudahkan di kemudian hari. Ingat itu. Kenapa kalian ketika diberi rezeki seperti ini justru kalian tidak bersyukur? Tuhan itu hanya ingin mencoba kalian, mengangkat derajat kalian. Karena Tuhan tahu kalian terbiasa membawa setongkat batu, sedangkan Tuhan tahu kalian mampu membawa 5 bongkah batu. Dan Tuhan ingin kalian menjadi lebih kuat dengan membiasakan diri, membiasakan diri kalian berada di titik paling tinggi dengan kalian sering memikul beban 5 bongkah batu. Maka di kemudian hari, saya yakin kau bisa saja untuk memikul puluhan bongkah batu. Itu cara Tuhan meninggikan derajat kalian. Kalian mampu setiap harinya membawa 5 bongkah batu, tetapi kalian malas. Apa buktinya? Ini buktinya. Ketika kalian ingin dinaikkan derajatnya, kalian murung, kalian tidak bersyukur.